Halo, selamat pagi Mas Agus. Ya, selamat pagi. Ini kembali lagi di ketemu dengan saya channel Pak I Dunia Kijo. Ya. Ini kita pagi ini akan ngobrol banyak tentang lovebird. Apa ini Mas Agus namanya? Sipitung. Ini ya. Yang mana ini yang sipitung? Yang kuning. Yang kuning. Oh. Ini awal mulanya dari mana Mas? Awal mula itu dapat dari postingan LDMI. LDM grup Facebook. Iya. Lovebird durasi dan materi. Iya. Ya. Terus aku beli di postingan itu, alhamdulillah aku beli itu Jumat. Jumat malam nyampe sini, Sabtu sore itu aku coba kok langsung mau. Itu dalam Mas Agus kan dapat dari grup Facebook ya, yeah. Awalnya terus langsung dikontak. Apa sudah ada videonya di sana? Udah ada video, cuma ya video ala kadarnya. Ala kadarnya. Postingan video. Yang membuat Mas Agus tertarik? Ya kayaknya ada feeling rezeki aja. Kemudian dipantau di Jogja? Enggak. Enggak. Aku cuma via telepon, ya. Percaya sama percaya aja. Aku transfer, burung dikirim lewat travel. Oh gitu, berarti hanya melihat di video saja, ya. Punya feeling dan ya percaya aja kalau burung itu bisa maksimal di ya, tantangan. Uh-uh. Itu awal beli berapa Mas Abis? Ya belinya murah sih, tapi nggak enak juga untuk disebutin. Nah intinya ya belum sampai yang ratusan ya? Ya belum. Nah, mungkin masih. Alhamdulillah dapat rezeki yang murah, moga aja bisa jadi rezeki yang gede. Itu memang untuk berarti kan ini kan memang awal burung memang dari postingan. Oh. Mas Agus percaya dengan orang yang menjual. Iya. Dan sampai ini kalau kita lihat ternyata ini kondisi apa si pitung kalau lagi digelodok dengan pasangannya memang ini kayak tidak meyakinkan kalau itu burung konslet ya. Berarti hariannya memang seperti ini Om kalau digelodok. Ya, biasanya aku kasih gelodok juga ini pas aku lepas. Oh gitu. Itu memang nama pitung si pitung sendiri dari pembelinya sana atau enggak? Aku kasih nama sendiri. Dari sana burung belum jalan Om. Belum jalan? Iya, belum jalan sama sekali. Berarti belum pernah prestasi? Belum. Tetapi tadi Mas Agus bilang ada feeling yang ayo taulah kalau itu mungkin burung prospek. Inspirasi dari mana Mas Agus? Bisa nama si pitung biar keren atau memang ada? Ya kalau zaman dulu itu film si pitung itu kan mencuri buat membantu ya. Terus kok kayaknya asik aja dikasih nama si pitung. Ini berarti rawatan hariannya gimana Mas Agus? Ya cuma suruh mandi sendiri. Iya. Kadang kasih jagung, kadang enggak. Jemur paling bentar-bentar aja. Tapi lebih banyak digosok atau di sendiri? Lebih banyak digosok ini. Untuk pitung sendiri nih, jantan atau betina? Alhamdulillah jantan Om. Jantan. Iya. Berarti ini Mas Agus dari beli hingga sekarang ini sudah berapa lama di tempat Mas Agus? Belum lama Om, sekitar 2 bulanan mungkin ya Om. 2 bulanan di tempat Mas Agus. Mm-hmm. Tapi umur ini berapa Om? Si pitung ini? Kalau yang punya bilang itu sekitar 1,5 tahunan. 1,5 tahunan. Si pitung umur 1,5 tahun sampai yeah. Ini di tempat Mas Agus baru sekitar 2 bulan jalan. Ini alhamdulillah dapat langsung jalan. Dapat dari Jumat malam. Ini. Nah, ya. Terus Sabtu pagi aku mandiin, aku pisang, alhamdulillah kok enak. Iya. Sore aku coba digantangan. Alhamdulillah langsung model. Terus kayak nggak percaya gitu, aku coba di BNR Magelang. Alhamdulillah masuk 1-2 juga. Berarti di BNR Magelang itu turun yang kedua. Iya. Kemudian di Akmil atau
di BNL April Magelang itu. Berarti yang kedua itu dia. Iya. Itu poin berapa? Kalau poinnya lupa. Enggak, tapi juara berapa? Juara satu sama dua. Satu sama dua. Berarti mungkin karena berkat percaya, ternyata memang buktinya memang luar biasa untuk si Bitung. Ini memang beli dari sana, Mas Rago sudah ada apa settingannya atau memang los-losan? Tidak ada settingan. Los-losan ini. Ya. Cuma kok kayaknya lihat video kok serak apine gitu, yaudah beli aja. Aku dulunya beli cuma garansi jantan aja om, karena mau garansi ya udah. Aku transfer burung di sini, alhamdulillah jalan. Itu ketemu settingannya gimana? Kan biasanya ya, ini biasanya kan pemain-pemain lovebird lainnya kan otak atik settingan itu kan lama ya. Coba oh, ini nggak jalan. Itu nggak ada susahnya ya om. Iya. Itu settingannya gimana om? Ya cuma kalau lomba. Lomba itu berangkat aku campur gini. Iya. Cuma sampai lapangan langsung aku pisah. Berarti berangkat pakai glodok? Enggak, aku langsung pakai sangkal bulat aja. Tapi masih sama untulnya. Iya. Yeah. Terus? Terus sampai lapangan aku bisa. Bisa. Itu aku kasih jago aja. Berapa sesi sebelum naik jedanya? Itu kan mesti ada tak? Apa langsung naik? Langsung bisa aku. Iya. Sekali nyampe lapangan istirahat paling bentar. Iya. Habis itu untung enggak campur lagi, udah main sendiri terus. Sendiri terus. Sampai terakhir ya. Iya. Kalau makan di lapangan sih paling aku tambah jagung. Jagung. Iya. Berapaan? Ya biasa. Aku suruh makan sendiri. Oh. Enggak tak jatah-jatah gitu. Kalau makannya cuma milet putih. Makannya aku campur om. Oh. Pakai apa itu lah? Pakai gold coin kenari. Gold coin kenari, yeah. Dicampur millet putih silon. Millet putih silon. Iya. Yeah. Ini dalam satu minggu ini pitung harus lomba atau? Kalau ini alhamdulillah gampang om, pengen lomba gak apa-apa, lomba juga gak apa-apa. Gak mengurangi durasi yeah. Kan? Berarti memang setelannya enak ya ini. Berarti libur ya libur. Libur-libur main. Enggak, tapi kan kadang ada tuh om yang ya, ada, om. Harus tiap hari ngebur. Karena kalau tidak nanti durasi bisa turun. Ini ya. Ngomong-ngomong soal durasi ini rata-rata berapa sih Bitung kalau di tantangan? Alhamdulillah sampai 1 menitan om. Durasi sampai 1 menitan ya. Rata-rata. Pernah poin tertinggi berapa? Kalau pas kemarin main di Semarang itu alhamdulillah main di Independent Indoasi merah sampai 56. Iya. Ini hitungannya lovebird konslet atau factor kalau menurut Mas Agus? Kalau buat aku sih menuju konslet cuma gacor om. Gacor. Konslet-konsletnya belum. Belum. Cuma gacor. Kalau factor juga kadang keluar factor. Ya masih setengah-setengah. Setengah-setengah. Ini mulai ketemu settingan yang pas gimana om? Ya di Akmil itu atau gimana? Mulai ngunci. Habis dari Akmil itu om. Mulai ngunci, mulai jalan terus. Alhamdulillah mulai tambah kacor. Kalau bisa jalan-jalan turun terbuat di Akmil. Berarti ini memang Mas Agus dari beli sampai di tempat Mas Agus ini si Bitung memang murni alami ya. Iya. Tidak ada hal yang
aneh-aneh, tidak ada pakan-pakan yang aneh-aneh. Memang ya, tapi kan itu ya kadang ada yang om punya pakai, tapi kan itu ya tergantung pemain masing-masing lah. Ini main terjauh dari mana? Kemana aja ini? Kemarin aku nyoba itu di Pakualam. Pakualam Jogja. Iya. Poin. Alhamdulillah yang sesi terakhir itu masuk 6. Masuk 6. Iya. Berarti ini hampir tiap lomba ibaratnya poin ya, Om? Alhamdulillah, Om. Masih ada balikan tiket. Istilahnya enggak kondangan ya, Om. Minimal ada balikan tiket, tapi kalau untuk pemain itu tidak menjadi ya, masalah ya, Om. Yang penting yang hobi. Hiburan, hobi. Burung bisa kerja di kandangan, itu udah. Sama kumpul sama saudara-saudara di teman. Iya, Om. Ini kesulitannya gimana, Om? Dari si pitung ini. Kan kadang orang buat lobet bunyi di kandangan kan sulit. Ini alhamdulillah si pitung ini enggak tahu ya, Om. Dikasih gampang semua itu. Iya. Yang punya aja nyampe heran, Om. Itu untuk si pitung dikasih apa dia nggak percaya kok langsung bisa kondar gitu. Mungkin ya lagi rezeki aku. Lagi rezeki, lagi memang rezekinya Om aku ini. Iya. Ini dari penjual Sleman ya tadi? Jogja. Oh Jogja ya, iya. Jogja. Ini apa ada terah prestasi atau enggak? Sempat Mas Agus nanya-nanya sana. Kalau terah prestasinya kurang tahu, cuma induannya katanya bagus. Sempat aku tanya juga di indukannya, tapi enggak boleh. Enggak boleh. Berarti dari awal beli sampai sekarang Om Agus ini enggak tahu rumah apa yang. Halo, selamat pagi Mas Agus. Ya, selamat pagi. Ini kembali lagi di ketemu dengan saya channel Pak I Dunia Kito. Ya. Ini kita pagi ini akan ngobrol banyak tentang lovebird apa ini Mas Agus namanya? Si pitung. Ini ya. Yang mana ini yang si pitung? Yang kuning. Yang kuning. Oh. Ini awal mulanya dari mana Mas Om Agus? Awal mulai itu dapat dari postingan LDMI. Oh. LDM grup Facebook. Iya. Lovebird durasi dan materi. Iya. Ya. Terus aku beli di postingan itu, alhamdulillah aku beli itu Jumat. Jumat malam nyampe sini. Sabtu sore itu aku coba kok langsung mau. Itu dalam Mas Agus kan dapat dari grup Facebook ya, yeah, awalnya. Terus langsung dikontak. Apa sudah ada videonya di sana? Udah ada video, cuma ya video ala kadarnya. Ala kadarnya. Postingan video. Yang membuat Mas Agus tertarik? Ya kayaknya ada feeling rezeki aja. Kemudian dipantau di Jogja? Enggak. Enggak. Aku cuma via telepon, ya, percaya sama percaya aja. Aku transfer burung dikirim lewat travel. Oh gitu. Berarti hanya melihat di video saja, yeah, punya feeling dan ya percaya aja kalau burung itu bisa maksimal di tantangan. Itu awal beli berapa Mas Abis? Ya belinya murah sih, tapi nggak enak juga untuk disebutin. Nah intinya ya belum sampai yang ratusan ya. Ya belum. Nah, mungkin masih. Alhamdulillah dapat rezeki yang murah, moga aja bisa jadi rezeki yang gede. Itu memang untuk berarti kan ini kan memang awal burung memang dari postingan. Mas Agus percaya dengan orang yang menjual. Iya. Dan sampai ini kalau kita lihat ternyata ini kondisi apa si pitung kalau lagi digelodok dengan pasangannya memang ini kayak tidak meyakinkan kalau itu burung konslet ya. Berarti hariannya emang seperti ini Om kalau digelodok. Ya, biasanya aku kasih gelodok juga ini pas aku lepas. Oh gitu. Itu memang nama pitung si pitung sendiri dari pembelinya sana atau enggak? Aku kasih nama sendiri. Dari sana burung belum jalan Om. Belum jalan? Iya, belum jalan sama sekali. Berarti belum pernah prestasi? Belum. Tetapi tadi
Mas Agus bilang ada feeling yang ayo. Taulah kalau itu mungkin burung prospek. Inspirasi dari mana Mas Agus? Bisa nama si Pitung biar keren atau memang ada? Ya kalau zaman dulu itu film si Pitung itu kan mencuri buat membantu ya. Terus kok kayaknya asik aja dikasih nama si Pitung. Ini berarti rawatan hariannya gimana Mas Agus? Ya cuma suruh mandi sendiri ya. Kadang kasih jagung, kadang enggak, jemur paling bentar-bentar aja. Tapi lebih banyak digosok atau di sendiri? Lebih banyak digosok ini. Untuk Pitung sendiri nih, jantan atau betina? Alhamdulillah jantan Om. Jantan, iya. Berarti ini Mas Agus dari beli hingga sekarang ini sudah berapa lama di tempat Mas Agus? Belum lama Om, sekitar 2 bulanan mungkin ya Om. 2 bulanan di tempat Mas Agus? Mm-hmm. Tapi umur ini berapa Om? Si Pitung ini? Kalau yang punya bilang itu sekitar 1,5 tahunan. 1,5 tahunan? Si Pitung umur 1,5 tahun sampai yeah. Ini di tempat Mas Agus baru sekitar 2 bulan jalan. Ini alhamdulillah dapat langsung jalan. Dapat dari Jumat malam. Nah, ya. Terus Sabtu pagi aku mandiin, aku pisah, alhamdulillah kok enak. Iya. Sore aku coba digantangan. Alhamdulillah langsung bonder. Terus kayak enggak percaya gitu, aku coba di BNR Magelang. Alhamdulillah masuk 1,2,3. Berarti di BNR Magelang itu turun yang kedua. Iya. Kemudian di Akmil atau di BNR Akmil Magelang itu? Berarti yang kedua itu dia. Iya. Itu poin berapa? Kalau poinnya lupa. Enggak, tapi juara berapa? Juara 1 sama 2. 1 sama 2. Berarti mungkin karena berkat percaya ternyata yeah. Memang buktinya memang luar biasa untuk si Pitung. Ini memang beli dari sana Mas Agus sudah ada apa settingannya atau memang los-losan? Tidak ada settingan. Los-losan ini. Ya. Cuma kok kayaknya lihat video kok serak apine gitu ya udah beli aja. Aku dulunya beli cuma garansi jantan aja Om. Karena mau garansi ya udah. Aku transfer burung di sini alhamdulillah jalan. Itu ketemu settingannya gimana? Kan biasanya ya, ini biasanya kan pemain-pemain lovebird lainnya kan otak atik settingan itu kan lama ya. Coba oh, ini enggak jalan. Itu enggak ada susahnya ya Om. Iya. Itu settingannya gimana Om? Ya cuma kalau lomba itu berangkat aku campur gini. Iya. Cuma sampai lapangan langsung aku pisah. Berarti berangkat pakai glodok? Enggak, aku langsung pakai sarung bulat aja. Tapi masih sama untulnya. Iya. Terus? Terus sampai lapangan aku pisah. Bisa itu kasih jagung aja kasih. Berapa sesi sebelum naik jedanya itu kan mesti ada tak apa langsung naik langsung bisa kok iya sekali nyampe lapangan istirahat paling bentar iya habis itu untung enggak campur lagi dan main sendiri terus sampai terakhir ya iya kalau makan di lapangan sih paling aku tambah jagung. Iya. Berapaan? Ya biasa. Aku suruh makan sendiri. Oh. Enggak tak jatah gitu. Kalau pakannya cuma millet putih. Pakannya aku campur Om. Oh. Pakai apa itu lah? Pakai gul koin kenari iya. Dicampur milet putih silon iya Ini dalam satu minggu ini Pitung harus lomba atau
kalau ini alhamdulillah gampang om, pengen lomba gak apa-apa, lomba juga gak apa-apa, gak mengurangi durasi ya. Kan berarti memang setelahnya apa setelahnya enak ya ini ya, berarti libur ya libur main enggak ya, tapi kan gitu. Kadang ada tau yang ya, ada, harus tiap hari libur karena kalau tidak nanti durasi bisa turun ini ya. Ngomong-ngomong soal durasi ini rata-rata berapa sih itu kalau di kantangan? Alhamdulillah sampai 1 menitan om. Durasi sampai 1 menitan. 1 menitan ya. Rata-rata pernah poin tertinggi berapa? Kalau pas kemarin main di Semarang itu alhamdulillah main di Independent di 2G merah sampai 56. Iya. Ini hitungannya lovebird konslet atau factor kalau menurut Mas Agus? Kalau buat aku sih menuju konslet cuma gacor om. Gacor. Kalau konslet-sletnya belum. Belum. Cuma gacor. Kalau factor juga kadang keluar factor. Ya masih setengah-setengah. Setengah-setengah. Ini mulai ketemu settingan yang pas gimana om? Ya di Akmil itu atau gimana? Mulai ngunci. Habis dari Akmil itu om. Mulai ngunci, mulai jalan terus. Alhamdulillah mulai tambah kacor kalau bisa jalan-jalan turun terbuat di Akmil. Berarti ini memang Mas Agus dari beli sampai di tempat Mas Agus ini si pitung memang murni alami ya. Iya. Tidak ada hal yang aneh-aneh, tidak ada pakan-pakan yang aneh-aneh. Memang ya tapi kan itu ya kadang ada yang om yang pakai. Tapi kan itu ya tergantung pemain masing-masing lah. Ini main terjauh dari mana? Kemana aja ini? Kemarin aku nyoba itu di Pakualam. Pakualam Jogja. Iya. Poin. Alhamdulillah yang sesi terakhir itu masuk 6. Masuk 6. Iya. Berarti ini hampir tiap lomba ibaratnya poin ya, Om. Alhamdulillah, Om. Masih ada balikan tiket. Istilahnya nggak kondangan ya, ya minimal ada balikan tiket tapi kalau untuk pemain itu tidak menjadi ya, masalah ya om, yang penting yang hobi, hiburan, hobi burung bisa kerja di kantangan itu udah sama kumpul sama saudara-saudara di Jerman ya. Ya, ini kesulitannya gimana om dari si pitung ini kan kadang orang buat lovebird bunyi di kantangan kan sulit. Ini alhamdulillah si pitung ini nggak tahu ya om. Aku dikasih gampang semua itu. Iya. Yang punya aja nyampe heran om itu. Dulu itu si pitung dikasih apa dia nggak percaya kok langsung bisa pondar gitu. Mungkin ya lagi rezeki aku. Lagi rezeki. Lagi memang rezekinya om aku ini. Iya. Ini dari penjual Sleman ya tadi? Jogja. Oh Jogja ya, yeah. Jogja. Ini apa ada terah prestasi atau enggak? Sempat Mas Agus nanya-nanya sana. Kalau terah prestasinya kurang tahu, cuma indukannya katanya bagus. Tempat aku tanya juga sih indukannya, tapi enggak boleh. Enggak boleh. Berarti dari awal beli sampai sekarang, oh Mas Agus ini enggak tahu rumah apa yang. Berarti dari awal beli lewat postingan Facebook itu Mas Agus sempat bertatap muka dengan penjualnya. Alhamdulillah waktu Pakualam itu aku nginep di sana. Oh nginep di di anu. Ya nambah saudara. Iya betul. Berarti memang itu berarti sempat ngobrol-ngobrol di sana tentang. Ya sempat cerita-cerita gitu. Itu asal mulai dari mana terus indukan masih ada enggak dia cerita sih indukan si pitung itu bagus
CCTV itu kan ternakan dari tetangga. Tetangga sana. Tetangga yang aku beli itu Om Gilang. Om Gilang Jogja. Iya. Ternakan dari Om siapa gitu, kalau CCTV itu kan di tangan kedua di Om Gilang. Oh, berarti di tangan kedua. Iya, kemudian dari si paut, dibeli Om Gilang. Usia berapa itu dibeli? Juga masih paut atau sudah lepas? Dibeli Om Gilang itu paut. Paut. Tapi itu di ternak, katanya bosan ternak, pengen buat mainan, dibikin gacor. Alhamdulillah, dia butuh rezeki, aku butuh burung. Berarti sama-sama ketemu saudara di situ. Oh, ketemu saudara berarti di situ ya. Karena memang ya namanya rezeki itu memang tidak kemana. Dari awalnya feeling di grup LDI, kemudian burung ditransfer ke sini, ternyata rezeki dan langsung jalan. Ini kalau kita lihat memang ini si Pitung ini hawanya tidur aja kalau diglodok sama pasangannya. Ini kalau dipisah di rumah dari ini bisa bunyi? Insya Allah bunyi. Bunyi tapi apa, segacor yang di kantang atau tidak? Pernah. Coba aja. Oh, nanti kita nanti kita lihat ya apa ini si Pitung ketika perbedaan ketika di kantangan dan ketika di kantang di rumah. Ini kalau Mas Agus sendiri ketika si Pitung lomba mesti ikut atau sama temennya yang hadir? Enggak Om, ini alhamdulillah sebelum puasa itu aku ikut ngawal juga Om. Kawal terus? Tapi di bulan puasa ini aku off dulu Om. Wah, off karena puasa ini ya. Ini paling yang bawa teman Om. Teman? Enggak pernah ikut. Ini sensitif enggak Om sama apa dan lain sebagainya? Enggak Om. Berarti kurungan juga bebas ini sih gitu? Bebas. Kadang kan ada yang ganti kurungan. Oh, iya. Gitu. Alhamdulillah ini dikasih gampang gitu. Ini sudah mulai diternak belum Om? Belum Om. Tapi rencana mau diternak? Ya kalau rezeki di apa diganti dengan warna yang merah biru ya nggak apa-apa. Kalau ternak kayaknya kurang suka, mendingan buat jalan-jalan ya. Memang karena ya beda-beda, ada orang yang suka ternak dan ada orang yang suka jalan-jalan. Beda-beda. Ini untuk Pitung sendiri kan tadi perawatan hariannya kan ya semuanya cukup simpel ya Om. Dari mandi, kalau mau mandi berarti di lapangan pun tidak pakai semprot Om. Tinggal pisah di kodong sendiri ya, pengen gantang bersihin ya, berangkat saja. Berarti emang ini ya kayak pada umumnya ya dengan settingan untulan, tetapi ini ya ini rezekinya Om Agus, ternyata ini si Pitung juga mudah dalam settingannya. Iya alhamdulillah. Ini di tangan Mas Agus ini sudah ada orang yang pernah ngelirik atau nanya? Alhamdulillah sudah ada, tapi penawaran belum cocok. Belum cocok. Kalau cocok mungkin atau masih sayang? Insya Allah dilepas. Insya Allah kalau cocok nanti dilepas ya. Ini memang ya kita tahu bahwa si Pitung hariannya seperti halnya dengan lover-lover pada umumnya, tidak ada yang istimewa sama sekali, dan di gatangan pun harian ketika lomba juga tidak ada yang istimewa, pakan juga sama pada umumnya ya Om. Iya Om. Ini kalau boleh tahu ini di tangan Mas Agus ini sudah banyak berapa pialanya dapat? Alhamdulillah nggak kehitung. Baik laporan, lapres dan event-event yang lainnya. Berarti berapa itu?
ini kita lihat nih, ini lobet cicitung dengan untulannya tidak begitu meyakinkan, tetapi kalau sudah digantangan tentunya beda ya Om. Itu terus ikut puasa mungkin. Ini lobetnya lagi puasa ini kata Om Agus ini. Ini telat sahurnya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman dari channel Dunia Kicau, hari ini kita sudah ngobrol tentang cicitung. Awalnya burung dapat dari grup Facebook, yang punya adalah orang Jogja. Kemudian tanpa basa-basi Mas Agus setuju melihat postingan itu dengan dibekali video dan jaminan hanya jantan. Tetapi Mas Agus punya feeling kalau lobet yang sekarang namanya si Pitung ternyata betul dan dikasih rezeki, ya bisa dikatakan semi-semi konslet ya Mas Agus. Iya. Yeah. Semi-semi konslet sedikit. Oke, Mas Agus terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Semoga bisa ketemu di lain waktu di gantangan selanjutnya. Semoga si Pitung semakin stabil. Terima kasih, Om Agus. Isin.